Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya Sekber Wan. Sorry, video tadi tidak ada apa, tidak suara. Okay, market dah pun buka. Okay, tadi actually saya dah saya ada kongsi sedikit, tapi saya ulang balik. Okay. Dari segi perspektif, kita lihat chart dahulu. So ni daily chart, sorry, ni 80 minit chart. Ni daily chart. Kalau anda lihat sini, berapa indikator kita lihat, stokastik baru saja nak up untuk daily. So ini apa, which is baru, which is bagus lah. Dari tengok dia punya MACD ada sedikit pointing up. Then kita nak tengok dia sama ada ini permulaan untuk naik. Kalau anda lihat sini, ni permulaan untuk naik selepas dia turun banyak ni. Then ni untuk daily. Kalau tengok 80 minit, bila kita tengok indikator pun, MACD still lagi pointing up. Stochastic dah ada correction sedikit. Okay. Dan kita tengok RSI sekarang ni berada dekat above 50, so which is agak strong lah. Itu dari segi indikator. Dan kita tengok dari Donchu channel, Donchu channel untuk 88 minit ni, nampak dia dah pun start pointing up. Nampak tak sini, ni satu, dan harga ni sustain dekat situ. So ni ada probability juga, nambah lagi probability untuk harga ni untuk cuba naik. Dan kita tengok kita tengok Bollinger Band, Bollinger Band 13, 13 dia nampak harga ni buat ada di upper band dan disustain. Buat ada di upper band dan disustain. Biasanya ada di naik kejap turun, dia tak sustain. Tapi yang ni sustain. Dan kita tengok untuk harga move up kemudian. Itu dari segi apa, MR 334 untuk 80 minit almost belum lagi cross, tapi dah pun menghampiri. So mungkin dia akan boleh breakout lebih tinggi lagi, mungkin akan nampak untuk harga ni akan mula naik lebih tinggi. Ichimoku, cloud still lagi merah. Okay, cumanya moving average, dia harga pun dah breakout moving average. Yang lain mostly saya dah berterangkan. Dan kita tengok structure, probably untuk wave 2 ni atau wave A, B, dan kita mungkin tengok si ada dua kemungkinan lah. Sama ada ni 1 or A, ni 2 or B, dan kita nak tengok is pointing up. So focus right now kita akan switch untuk buy side instead of sell side. Tapi kita masih, ni masih berikat awal lah, tapi kita jaga-jaga. Mungkin ada entry-entry yang baik di sini. So kalau dia mula untuk naik ni, monitor sampai monitor ni, this one, kalau dia start mula naik atas, mungkin ni area-area ni mungkin akan jadi stop loss untuk buy position kat atas instead of hari turun. So you set up yang elok, mungkin direction kemungkinan besar untuk dia dah pun berubah. So you cari setup untuk entry buy, dan make sure you punya risk reward ratio tu, risk reward ratio mesti more than 2, then lah barulah okay untuk masuk entry. Kalau you just nampak entry tapi you risk reward ratio you, you tak kira, you tak tahu berapa potensi untuk dia pergi yang achievable. Kalau you tak pasti, relax, tunggu dahulu sampailah you rasa betul-betul yakin price ni kebanyakan yang untuk diikut apa yang you forecast tu menjadi, dan barulah you masuk. Itu that is the best way untuk trade. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Selamat trading saya ucapkan. Jumpa lagi di lain video. Sekian dulu daripada saya, saya Abel Wan. Assalamualaikum.